Sebelum melanjutkan video ini, silakan tekan like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sri Susuhunan Paku Buwono II adalah Raja Kesultanan Mataram ke-9 yang bertahta antara tahun 1726 hingga 1749 Masehi. Periode pemerintahannya menyaksikan berbagai pergolakan besar yang semakin melemahkan Kesultanan Mataram. Selain itu, Paku Buwono II dikenal sebagai raja yang mendirikan Keraton Surakarta. Paku Buwono II adalah putra Amangkurat IV yang ketika lahir pada 8 Desember 1711 Masehi diberi nama Raden Mas Probo Suyoso. Ibunya bergelar Ratu Amangkurat atau Ratu Mas Kadipaten, seorang permaisuri keturunan Sunan Kudus. Raden Mas Probo Suyoso naik tahta pada 15 Agustus 1726 di usia yang masih muda, yakni 15 tahun. Ketika dinobatkan sebagai pengganti ayahnya, Raden Mas Probo Suyoso justru memakai gelar Sri Susuhunan Paku Buwono II mengikuti kakeknya. Penobatannya kemudian diikuti dengan pembentukan dua kubu berlawanan di kalangan pejabat keraton yang sama-sama ingin mempengaruhi raja yang masih sangat muda. Kubu pertama dipelopori Ratu Amangkurat yang bersahabat dengan VOC, sementara kubu Patih Cokrojoyo sangat anti terhadap VOC. Pada masa pemerintahan Paku Buwono II, terjadi kerusuhan yang diakibatkan pemberontakan etnis Tionghoa dari Batavia terhadap Belanda atau dikenal sebagai peristiwa Geger Pacinan. Peristiwa yang berbuntut panjang hingga tahun 1743 Masehi ini kemudian berpengaruh terhadap Kerajaan Mataram yang masih berpusat di Kartosuro. Pada awalnya, Paku Buwono II berpihak kepada kaum pemberontak Tionghoa karena hubungannya dengan Belanda tidak baik lagi. Akan tetapi, kegagalan menaklukkan Semarang pada awal 1742 Masehi menyebabkan Paku Buwono II berubah sikap dan bersekutu kembali dengan Belanda. Hal ini membuat etnis Tionghoa dan masyarakat Mataram merasa kecewa. Mereka lantas mengangkat Mas Garendi atau Sunan Kuning, yaitu cucu Amangkurat III, secara sepihak sebagai Raja Mataram pengganti Paku Buwono II. Mas Garendi yang bergelar Amangkurat V kemudian menyerbu Keraton Kartosuro dan berhasil menguasainya pada tanggal 30 Juni 1742 Masehi. Akibatnya, Paku Buwono II bersama keluarganya terpaksa melarikan diri ke Ponorogo didampingi oleh Kapten Johan Andreas van Hogendorf. Setelah Amangkurat V dilengsarkan dan pemberontakan dapat dikendalikan oleh Belanda, Paku Buwono II kembali ke Kartosuro pada tanggal November 1742 Masehi. Akan tetapi, pemberontakan Amangkurat V telah menyebabkan Istana Mataram di Kartosuro rusak parah. Setelah melalui pertimbangan dan pencarian lokasi, Paku Buwono II mantap memindahkan istananya ke Desa Solo atau Salah. Istana baru yang kemudian dikenal sebagai Keraton Surakarta ini dibangun pada tahun 1744 Masehi dan mulai ditempati pada tahun 1746 Masehi. Namun periode pemerintahan Paku Buwono II tidak dapat berjalan damai
karena selalu dibayangi oleh Belanda. Alhasil, intrik di kalangan para bangsawan Mataram terus terjadi dan Pakubuwono II terus didesak Belanda. Karena terus didera berbagai persoalan internal dan eksternal, kondisi kesehatan Pakubuwono II semakin melemah. Pada tanggal 11 Desember 1749 Masehi, Pakubuwono II akhirnya menandatangani perjanjian dengan Belanda, yang oleh para sejarawan disebut sebagai titik awal hilangnya kedaulatan Mataram. Terbukti sejak adanya perjanjian ini, hanya Belanda yang berhak melantik raja-raja di Kasunanan Surakarta. Pakubuwono II akhirnya wafat pada tanggal 20 Desember 1749 Masehi dan setelah itu dimakamkan di Imogiri, Yogyakarta. Tahta kerajaan kemudian jatuh ke tangan putranya yang memerintah dengan gelar Pakubuwono III. Sejarah lengkap akhir pemerintahan Pakubuwono II. Pangeran Mangkubumi sakit hati dan meninggalkan Surakarta untuk bergabung dengan Mas Said sejak Mei 1746 Masehi. Meletuslah perang saudara yang oleh para sejarawan disebut Perang Suksesi Jawa ketiga. Di tengah panasnya suasana perang, Pakubuwono II jatuh sakit akhir tahun 1749 Masehi. Baron von Hohenrock, kawan lamanya yang kini menjabat gubernur pesisir Jawa bagian timur laut, tiba di Surakarta sebagai saksi VOC atas jalannya pergantian raja. Pakubuwono II bahkan menyerahkan kedaulatan kerajaan secara penuh kepada von Hohenlohe. Perjanjian pun ditandatangani tanggal 11 Desember 1749 Masehi sebagai titik awal hilangnya kedaulatan Kasunanan Surakarta ke tangan Belanda. Sejak itu, hanya VOC yang berhak melantik raja-raja keturunan Mataram, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Peraturan ini terus berlaku sampai zaman kemerdekaan Indonesia.